Oke, untuk lokasi selanjutnya di habis perbatasan ini ya. Itu mulai dari mana ini? Gua lihat dulu. Yang pertama, gua zoom di sekitar sini. Kedua di sini. Oke, ketiga ini di sini. Empat di sini. Lima dekat sini. Enam di atas sini. Tujuh. Terus yang di dalam sini banyak, ntar gua lihat dulu. Ini di atas. Ini di samping. Between struktur and the cliff. Di atas ini sama, ini lantai 2. Ntar ini gue edit dulu. Oke, lanjutnya di sini. Terus di sini bintang. Gue kasih bintang, soalnya treasure. Termasuk treasure. Tiga selanjutnya. Di atas tower 1. Oke, yang ini udah, lanjutnya lagi sebelah sini, kemudian di sini, mulai ke atas, ini yang di bawah udah ya, sekarang agak nyamping sini, terus di sini, dua ada di sini, terus di samping rumah sini satu, di sini dua, terus ini di dekat teleport bawah. Gurun ini teleport. Terus masih di lokasi sini. Lalu di sini. Kemudian ini di sekitar sini. Ini juga. Apakah udah? Masih belum. Masih belum. Ini. Terus di sini. Selanjutnya ada tiga. Satu di sini. Duanya susah. Dimatiin dulu dua. Tiganya di sini. Empat, lima. Ini juga. Oke. Lalu selanjutnya yang di sekitar sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, sisa berapa? Masih banyak. Lanjut. Lanjutannya itu di sini, terus ini ke arah ini ya, satu di kanan, satu lagi di kiri, satu di tebing, satu lagi di sini, sini dekat air terjun, lanjutnya di sini, terus ini masih di lokasi bawah. Di sini tengah-tengahnya ini pojokan, terus ini kalau nggak salah di atas satu di sini. Sisa berapa? Masih banyak. Yuk gas kalau masih banyak. Ini satu di sini, dua di sini. Kalau yang di gunung banyak, ini di gunung lokasinya. Ntar aja lah di lokasi bawah-bawah sini dulu. Lokasi tebing-tebing juga. Sini. Terus tebing ini. Di sini ada dua. Sini satu. Kemudian pojokan sini. Di area O ini. Terus ini ada dua. Di bawah sini satu. Ini satu, bawah sini satu, lalu di sini, kemudian di ini. Oke, sisanya arah teleport sini ya. Oke, udah. Ini untuk wilayah bawah. Gunung ini belum buat jelajah ya. Terus waktunya ke bagian gunung kiri, MT Hulau, Mountain Hulau, Hulau Mountain ini. Terus di sini, satu lagi di sini, kemudian sini,
ada 3. Terus di kirinya H. Di atasnya ada 2 ini. Nah, nggak bisa diklik. Oke, ada 2, tak nempel gitu. Satunya di sini. Lagi agak kiri sini. Terus di pojokan sini. Kemudian ini. Sebelahnya bukit ini. Gunung apa bukit lah? Bukit kecil soalnya. Terus di sini. Kemudian sebelah kirinya ini gazebo. Terus di sini. Dah sisanya 9. Gua lihat dulu. Di gunung banyak. Oke lah, sementara itu aja. Mulai dari bawah. Nih ya, gua zoom. Oke, wilayah gunung sini nanti aja. Sama gunung ini, mountain ke arah atas ini. Nah, ini kalau nyampe ini yang terakhir, ini lokasi terakhir, benar-benar terakhir untuk treasure. Ini masih 94, ini biasanya gua ini kelewat, ada yang kelewatan ya, cuman di webnya sebagian itu. Oh iya, sorry lupa, teleport zoom dulu dari sini. Yuk langsung aja berangkat ke arah bawah. Nah, ini ada kayak ruin, reruntuhan ini. Tempat berteduh. Lokasinya di atasnya ini. Susah banget ya. Aduh, iya sorry. Ini ganggu. Oke, udah gua lawan. Sebelum naik ke sini, ntar gua mau konfirmasi satu lagi lokasinya. Kalau nggak salah di dalam MT Aozang. Ntar gua lihat. Nah, ini di MT Aozang ini di sini. Di bawah ini lokasinya. Jadi termasuk salah satu penaklukan, jalur penaklukan gua. Oke, ini pakai biasalah. Pakai Kyu. Tsugi wa nani ni a? Satu. Kakak nyampe. Nah, ini dia. Udah keluar. Oke, lanjutnya di depan itu dijagain. Oke, udah kelar penaklukannya. Waktunya diambil. Pembilin kotaan ini dulu. Lumayan isinya. Walaupun gak pernah masak. Lanjutannya di depan. Thank you.
Oke. Habis ngelawan 3 Fatu itu baru keluar. Yang belum ngelawan lanjut ini balon. Nah. Satu. Dua. Tiganya aduh. Ayo keluar. Oke. Selanjutnya ini udah. Ini udah ya kan? Bentar. Oh ya, ini udah yang lawan Hirukul itu. Terus ini balon udah. Ke ini dulu. Nah, itu. Oke, udah kebuka, tinggal ambil. Ini, aduh, nyangkut di dalam ini nggak ada ya. Biasanya di dalam ada, walaupun nggak ditandain. Waktunya ke arah situ nyebrang. Yang tanda bintang nanti aja gua jelasin. Kalau misal kurang paham ya, kalau udah tahu ya silakan digas saja. Nah, udah di sini, gua ke sini dulu. Ambilin bintang. Kok bintang, sorry. Treasure. Ini dari balon. Oke. Yang balon ini udah. Ini kalau nggak salah di atas. Oke, gua dia udah di atas, waktunya nyari. Nah, ini dia. Yap, udah kelar. Terus ini katanya di lantai 2. Di lantai 2 yang pojokan. Ter mungkin di dalam. Ini lokasinya susah. Pakai Q. Kalian di sini harus nyiapin karakter DPS sama karakter Gyu. Di corner sini nggak ada. Oke, yang di sini juga nggak ada. Berarti di luar. Soalnya di clue-nya ini bilangnya 2NT floor southeast corner. Kemungkinan udah gua ambil ya. Ini lantai 2 di sini. Di dalam berarti lokasinya. Oke, waktunya nyari yang satunya. Yang ini nggak ada ya. Kayaknya udah gua ambil. Satunya Between in the Cliff.
Oh, ini dia. Di bangunan pojok. Oke, yang ini udah. Terus ke atas dulu. Nah, ini ke atas gedung yang sisi satunya. Ini di bawah nanti aja biar nggak naik turun. Lah, ini hat tembak. Satu. Nah, ini duanya di sini. Tiganya ini. Oke, udah kelar. Baru yang di bawah ini diajak. Oke, sekarang waktunya ngejelasin yang ini, bintang. Ini treasure ya, termasuk treasure. Jadi kalian harus baca papannya ini dulu. Setelah baca papan, nah nanti kalian tiap pintu gedung-gedungnya ini akan kebuka. Ini juga. Nah, kalau yang gedung kanan ini kalian pakai ember, cuma nyalain lilin. Kalau yang di kiri ini kayak tadi, naik pakai geo struktur, pakai main karakter geo atau zhongli. Terus yang ini, kalau nggak salah ini tengah, ini tengah itu, bentar gua lihat dulu bener nggak. Oh salah, yang di tengah ini pakai geo struktur, pakai main karakter atau zhongli. Terus kalau yang di sini kalian siapin karakter DPS paling sakit kalian, ntar ngelawan musuh di sini. Lantai 1, lantai 2, lantai 3. Oke, kalau video lengkapnya ada di link di deskripsi gua ya, udah gua siapin. Tinggal lihat aja. Jadi ini udah gua jelasin, lanjutnya ke arah sini. Oke, yang di pojok ini tinggal lihat clue-nya apa. Oh ini, nggak perlu, udah ada batu. Udah langsung ketemu. Terus waktunya merambat ke mana ini? Sini ya? Atau dari teleport dulu? Teleport ke sini, ke sini, 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 sini. Muter. Teleport dulu aja. Ntar kalau sini teleport lagi. Terus ke kanan map. Lah ini ntar di reruntuhan-reruntuhan ini ada geo lagi. Nah, ini diaktifin satu di sini. Terus tadi di sini reruntuhannya. Lanjut yang ketiga di sini. Oke, udah aktif. Tinggal diambil. Anjir. Thank you.
akhirnya kelar pakai Noel, enak banget, barbar. Kagak peduli Devon nyawa, bisa ngeheal, bisa ngetank. Lanjut ke bawah sini. Untung gua nyari Noel Constellation 1 walaupun dapat Kaking. Kaking nanti aja itu kalau udah dapat senjatanya. Oke, udah kebuka. Terus ini hapus. Lanjutnya yang ke bawah sini ya. Nah, itu dijagain S ini. Harus ganti main karakter ke S, ke api. Nah, waktunya ngehajar. Oke, udah kebuka. Lanjutannya di depan sono. Nah, ini dijagain ruin guard. Udah hancur ya. Ini di sini aslinya ada box yang dijagain habis ngelawan gua. Kayaknya ini udah selesai gua ambil, jadi waktunya di skip. Lanjut lokasi selanjutnya itu, wow, pakai air itu, harus pakai air. Oke, udah kebuka. Lanjutnya di sebelah sana. Nah, ini dijagain. Oke, udah selesai ambil dua lainnya di bawah. Nah, itu yang satu dijagain golem ini gua udah pernah ngambil, jadi lawan aja. Ntar gua lihat satunya. Nah, ini habis dilawan, ini boxnya di sini udah bisa diambil. Terus ini udah, katanya satunya yang di sini di cave.
Jadi gua skip dulu. Nah itu ada di jalan itu. Kayaknya dijagain nanti. Sementara sini dulu. Satu, dua. Satunya di bawah. Oke, selesai. Dapus. Waktunya nyari terowongannya. Oh ini udah langsung ketemu. Lah nanti di sini ngelawan musuh. Oke, cave-nya udah gua hajar musuhnya. Nah ini udah kebuka. Nah waktunya keliling. Mungkin dari sini ya. Gua juga bingung ini enaknya kemana dulu. Oh sini 1, 2, 3, 4, 5 kesini. Lalu sini, sini, sini. Oke. Oke, udah cukup. Gak ngetrop apa-apa anjir. Kasihan banget. Terus ini ke sini. Yang golongan bawahnya nanti aja lah. Oh, skip aja ya dua-duanya. Kayaknya yang di sini skip dulu, langsung aja ke arah kanan ini. Langsung hajar. Sorry, kepencet masaknya. Oke, lanjut ke kanan. Di atas ini. Nah ini, tindung. Always. Oke, yang di sini udah, lanjut lokasi selanjutnya. Nah, itu dia. Oke, udah kelar, waktunya ngambil. Nah, di sini satu udah, sini belum. Ini udah satu, dua, tiga. Waktunya ke kanan. Oke, udah ketemu musuhnya, cuman dua doang. Gua mau nyoba se ultinya Fissel ini kalau cancel. Nggak bisa di cancel. Yaudah lanjut. Ke kanan dulu. Oh dari sini, dari sini.
Ini udah ya? Belum gua delete, sorry. Gua pernah lihat orang-orang ultinya Fizzle gitu tapi bisa di cancel. Cuma ngulti seret terus udah kelar. Jadi nggak lanjut. Oh, ini pakai elemen angin. Tinggal ganti elemen angin. Sukros enak. Pasin tengah. Oke, udah aktif. Lanjut. Lanjutnya di masih di atas ini ya. Kayaknya itu ngelawan slime. Oh iya, itu ada 6 slime. Oke, slime-nya udah di-kill semua. Nah, ini baru keluar. Drop slime ini jangan sampai ketinggalan ini. Terus selanjutnya ke kiri dulu. Lah, ini ada batu kayak gini. Dihancurin. Lampu itu loh, lampu. Nah, ini ada batu. Oke, ini gua udah ambil langsung. Nah, ntar gua ngambil ini dulu. Lapis, oh, udah gua ambil. Lari ke lokasi selanjutnya, gak perlu dilawan. Ini di bawah, oke, okay. Udah langsung ketahuan, kelihatan. Anjir, dijagain kayak biasa. Yuk, jadi di sini udah, sini juga, lanjutnya ke arah bawah ini. Nah, ini ajar. Oke, yang di sini udah kelar, ambil. Nah, ini waktunya ngelihat clue-clue yang di bawah ini. Lokasinya keluar dijagain semua di bawah. Nah, ini satu udah ketahuan. Ini ada tanahnya dihancurin. Oke. Udah kebuka dua. Nah, ini. Oke, udah kebuka langsung. Dua udah kebuka, lanjutnya slime ini ya. Oke, yang slime udah. Tiga ini udah ya berarti. Lanjutnya yang ke di depan itu. Oh, ini di bawah.
Oke, satu udah kebawa. Ke atas lagi nyoba. Ah ini, oh dijagain. Nah, akhirnya kebuka. Oke, dua udah ya. Nah ini kalau challenge ini kotak satunya ini di atas langsung ngambil. Lalu nah ini apa ini? Gua penasaran di bawah ada blade ini. Yarubeki koto wa. Soalnya di map nggak ada tandanya. Kayaknya di sini. Oh, bukan angin. Oke, paslah. Terima kasih angin telah membawaku ke atas ini. Yuk, tinggal diambil rewardnya. Oke. Dah. Untuk wilayah yang di sini udah kelar berarti. Waktunya ke bagian bawah. Di sini ada Tuwak Gak Padma 5. Nah, itu dia di depan. Oh, bukan yang di sini. Yang di depan beda. Aduh, slime lah. Oke, selanjutnya di depan sana itu. Nah, ini di sini nanti kayak ada batu, lokasi batu itu. Di sini itu buat dihancurin antara batu-batu iron chang ini loh. Gua udah gua ambil, jadi lanjut di sini. Akhirnya kelar. Tebel-tebel damage gua kurang anjir. Di dalam sini nggak ada. Oke, nggak ada song. Tiga udah ya. Sisa dua lagi di sebelah kiri. Kiri dari pintu ya. Atas dari minimap. Oh, kayaknya harus ngancurin ini. Ternyata tidak. Di tengah ada tulisan gali di sini. Nah. Eh, no, no. Oh, hampir kabur. Langsung hajar ini. Oke, udah kelar. Jadi di sini lokasi sekitar sini dan sebagainya udah kelar, waktunya dihapus. Lanjut ke bagian sini, ke atas. Nah, itu udah kelihatan satunya di tebing. Ini kayaknya di atas ini.
Oh enggak, ini di bawah. Aduh, pakai api. Nah ini dia. Oke, udah hancur. Terus di arah tebing itu. Lah, tebing ini satu. Jagain. Selalu. Gua kalau lawan slime nggak masalah, lawan yang capung-capung ini loh nyebelin. Terus di seberang, oh itu balon, langsung tembak dari sini kalau bisa. Nah ini dia, kita langsung keambil. Lanjut di sini depan ini. Nah ini antara di pohon ini kayaknya. Oh, ini harus ada silinya, silai yang ghost biru itu loh. Jadi skip kalau ada silainya. Silai bisa nanti lah. Selanjutnya ini harus nyari batu ini. Terus di belakang ini. Belakang sini oke, udah. Jadi di sini udah, lanjutannya di sini ya, seberang dulu. Kayaknya di balik ember-ember itu. Nah ini biasanya di balik ini. Oke, udah dapet. Lanjutannya di bawah lawan slime ini pasti. Oke, karena nggak keluar kayaknya udah gua lawan. Gua lihat dulu cluenya. Iya bener, harus ngelawan dendro slime. Jadi yang ini udah, intinya gua udah ambil. Terus yang di sini kalau nggak salah keluar Fatui, agen Fatui. Nah ini belum gua ambil kalau yang ini. Nah, oh, kakak ngedrop. Waduh, zong. Oke, ini dilawan. Terus selanjutnya ke arah depan sini. Kayaknya yang di rumah ini belum ini. Coba sih gua lihat. Gua tandain dulu. Oke, hajar.
Oke, udah kebuka 3. Tinggal diambil kayak biasa. I'm Sultan. Dah, kirain satu doang. Lanjutannya di atas ini belum. Nah, itu batu. Ups. Keambil itu yang api. Kabur. Ah, yang angin. Oke, udah kelar. Kakak ngedrop item ini. Strong Storm. Lanjut ke depan, terus ke kanan. Nah, ambil. Terus yang satunya di sini ya. Oh, itu di belakang batu. Belakang payung. Ini ambil. Lumayan artefak. Ubis. Terus sisanya kayaknya antara dibalik. Oh, di atas. Nah, ini ada plate-nya, harus pakai Giyu. Nah, ini tinggal pakaiin Giyu. Kalau nggak salah di seberang sana. Ayo, nyampe. Oke, nyampe. Nggak ada itemnya. Oh, itu. Udah langsung kepasang. Jadi, 3 ini udah. Waktunya lihat-lihat yang di lokasi ini ya. Gua mau lihat dulu. Fokus yang di atas dulu kalau bisa. Kayaknya yang di atas 2, 3. Yang pertama sini dulu. Ntar gua lihat. Oke, benar. Hop. Ladah di sini, tinggal dicari lokasinya. Di sini nggak ada. Di balik ini. Apa? Oh, ini di bawah. Oke, yang ini udah. Lanjut. Ke atas dulu. Ini yang di atas.
udah kelar. Yang slime udah kelar. Sisanya kalau nggak salah ini di atas. Terbangnya dari mana ini? Sini aja lah. Oke, lokasinya di depan sana. Satu, dua. Ini harusnya di sini ada ini. Gua cek dulu. Is H. Susah ini gimana? Gua cari dulu ya. Oke, ini tiga-tiganya di bawah ternyata. Skip. Jadi di sini ke kanan dulu. Nah, ini kenapa yang ke yang balon ini dulu? Soalnya yang tadi yang gua mau ke arah sini, ini isinya di bawah semua ternyata. Dijagain bandit sama balon, satunya golem. Oke, jadi di sini udah kelar. Waktunya ke bawah. Lah ini di bawah ini tinggal turun aja. Lah lokasinya ada di sini. Nah ini dia. Oke, langsung keluar aja. Ini udah kelar. Sekarang ke lokasi ini, muter ini ya. Nah ini dilindungin angin, berarti manjat. Oke, berhasil keambil. Satu. Duanya ini di sekitar sini. Nah ini batu. Cari batu kalau nggak salah ini. Dekatnya kor lapis. Sangat penting ini kor lapis. Oke, ambil. Dua ini udah dan dapat achievement. Bentar, gua lihat achievementnya. (Tuh) 800 liwi. Udah kelar. Sisanya unlock all shrine. Habis ini shrine nanti. Daily dulu tapi. Gua belum daily nih. Oke, yang selanjutnya ini kayaknya naik. Gua cek dulu entah di atas apa di bawah. Ngaktifin plate. Oh, ini dia plate. Nah, aktif.
Oke, ini udah kelar. Waktunya di sini. Oke, ambil karena udah kelar. Lanjutnya di sini. Masih muter. Ternyata yang bandit ini satunya nanti aja lah. Gua bingung itu satunya. Nah ini balon. Oke. Terus satunya ini, nah ini. Siapa jagain? Golem. Oke, golemnya udah, berarti ini. Nah, ini ada slime-nya ini. Nah, akhirnya kebuka. Sisa satu ini lokasinya yang gua nggak tahu ini. Bentar gua aktifin dulu ini. Nggak ada, gua bingung yang ini. Kayaknya ada batu yang di sini nih. Apa itu namanya? Treasure yang dilindungi batu itu loh. Jadi sekarang pindah yang ke bawah sini. Yang terjauh dulu. Nah, ini di sini antara di bawah apa di atas ini? Oh, di bawah. Oke, untung lokasinya di bawah. Satu, dua, tiga. Oke, yang ini udah, waktunya ke kanan. Oh, jangan. Yang di depan dulu ini. Ah, lokasinya kayaknya di sini. Semisal nggak ada, berarti udah gua ambil. Wah, ini dia. Udah ketemu, belum gua ambil. Oke, lanjut. Di seberang sini pakai Kyu kalau nggak salah itu. Nah, pakai Kyu. Udah kelar, lanjut.
ini hapus, tinggal tiga lagi yang di sini. Ini di depan, oh itu ada batunya itu. Terus yang di kanan ini di atas. Ting dong. Oke, udah kelar. Lanjut buka. Nah, ini udah batu, ini udah bandit. Selanjutnya di sini. Ini di atas ini. Nah ini dia di bawah, golemnya lewatin aja. Tenggelam dia. Oke, naiknya yang lama ini. Nah, naiknya yang ini lama ini. Jadi ya udahlah. Yuk, sisanya di sebelah sini. Gua ambil dulu ini. Oke, untuk yang terjauh langsung. Ini satu di bawah sini. Pasin-pasin. Udah pas ini kayaknya. Boom. Satunya dekat payung. Ini yang dekat payung bisa tinggal diambil doang sih. Oke, gua balik lagi ke sini. Oke, selanjutnya yang di gunung ini ya. MT Hulao ini. Dari sini dulu aja yang terjauh. Gua mau nyari yang terjauh dulu. Kayaknya di bawah ini. Oh, yang di sini udah ketemu. Dijaga. Ting dong. Ah. Oke, udah kelar, tinggal diambil. Untung satu jalur ini. Lanjut. Nah, ini dijagain magi. Magi es ya. Api bisa lah. Gua pakai api. Oke, yang terjauh udah balik lagi teleport. Oh ya, ngomong-ngomong
Yang di sini juga udah lupa gua delete. Lanjut dari sisi sini. Lah ini nanti di treasure-nya ini belum. Oh, bukan yang di sini. Oke, yang ini isinya slime. Soalnya biasanya di dalam-dalam ember ini ada kadang. Oh, sorry, itu juga nggak ada. Terus ini, sakit cuy. Satu, dua, tiga. Song. Ini yang satunya ini di belakang sini. Lokasinya di sini saya bilangnya. Apa mungkin udah gua ambil? Gua lihat dulu sih. Oke, jadi nggak ada itu yang dua di ember, satunya ini totem ini. Jadi tiga ini kosong. Lanjutnya yang di bawah sini, ember lagi. Yang di sini juga zong. Terus yang ini ada dua, satu ini. Ah, mati dia. Satunya balon. Oke, balon udah. Masih ada dua lagi. Satu di bawah sini. Oh, halo. Oke, jadi ngelawan tiga slime, satunya amber. Oke, cek di amber. Amber. Oke, jadi empat-empatnya cuma ketemu yang di balon itu. Gua sempet ngebuka sini yang amber-amber, banyak yang dapet. Tapi kadang ada muncul lagi gitu loh. Kayaknya sekarang udah habis chance-nya. Tinggal lawan monster ini. Ini babi. Zong. Satunya dijagain ini. Nah, ini udah kebuka, tinggal ambil. Dua ini udah. Sisa lima lagi. Kayaknya tetap mengarah ke ember. Amber satu. Ups. Amber dua. Terus di sini, oh ini ada ini. Ini ada Dendro Slime. Lewatin aja, males gua ngelawan. Terus Amber tiga.
ke hit, sorry. Dan yang terakhir di sini, kelima. Nah. Nah, ini udah kelar ini. Dan ini untuk yang terakhir di MT Hulao ini dan daerah sekitarnya ini tadi. Yap, that is my Genshin Impact gameplay. Thanks for enjoying my video and see you next time. Bye.